Selama ini kita akrab mengenal air ini sebagai minuman ringan yang sering kita konsumsi. Namun, pernahkah Anda merasakan sensasi mandi di kolam air soda? Blubub. Nah, bagaimana sensasi dan manfaatnya? Berikut ini. Lokasi pemandian air soda ini berada di kaki Bukit Tarutung, Desa Parbubu, Tapanuli Utara. Sensasi mandi di kolam air soda tentu berbeda dengan pemandian pada umumnya. Saat tubuh dalam air, tubuh Anda akan berasa seperti berbusa. Airnya juga tidak lengket saat tersentuh kulit. Berasa sedikit asin dan badan seolah halus dan ringan. Perdagangan. Datang kemari udah berapa kali? Baru pertama kali. Dengar satu orang ada air soda dan setahu saya air soda itu di dunia cuma ada dua. Satu di New Zealand kalau nggak salah, satu di Tarutung. Lokasi wisata air soda ini awalnya ditemukan pada tahun 1976 yang dikelola oleh keluarga Miniar Sihite. Tempat ini pernah ditimpa longsor pada April 1989. Pada tahun 2004, lokasi pemandian ini diresmikan menjadi objek wisata Tapanuli Utara. Selain merasakan mandi air soda, Anda juga bisa menikmati hamparan perbukitan Rura Silindung atau Lembah Silindung yang menambah suasana rileks. Lokasi wisata ini tidak dipungut biaya. Pengunjung cukup makan dan minum di warung milik pengelola. Untuk urusan harga, tak perlu khawatir, sangat terjangkau. Irwan Syaputra Nasution, melaporkan untuk Net.